tadi, ya, mungkin hari ini nanti kita tanda tangani. Ya. Terima kasih Pak Camat, koreksi-koreksi kebersamaan semuanya. Ya. Dan apa harapan kami ke depan, ya, dengan selesainya penandatanganan, maka seperti yang saya sampaikan, langsung action ke lapangan. Dan kami juga senantiasa tetap berkolaborasi dengan pemerintah desa, karena ada juga rencana ke depan pembukaan badan jalan. Luar biasa, banyak sekali udah pengeluaran Pak Liman ini, Pak. Coba tadi cari, Pak, ya, untuk kondisi banyak sekali. Belum tentu orang lain bisa seperti itu. Jadi secara pribadi, secara jabatan, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Liman. Sudah banyak sekali, Pak. Dan jauh dari hati terdalam saya merasa bangga, ya, saya merasa senang karena kesempatan ini kita bisa manfaatkan. Ada banyak kesempatan yang selama ini kita sia-siakan, karena dengan, kalau saya pribadi, dengan masuknya Koramil di sini, selain karena nantinya bertujuan untuk keamanan, kesejahteraan, ya, masyarakat, termasuk koordinasi antara lintas sektor, ya kan, bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, tadi telah disampaikan pada Pak Ramil bahwa ini prosesnya kita harapkan bisa secepatnya. Juga saya akan coba terus memberikan masukan kepada wakil kita di sini, Pak Masitra lagi. Bisa membantulah minimal sebagai corong kita di DPRD. Sampai sejauh ini terpikir hal yang seperti ini. Ya, sudah terpikir ini luar biasa. Ini. Berarti kan jalinan komunikasi dan koordinasi di antara pemerintah kecamatan dan Ramil, Badan Ramil dengan Badan Pos juga itu, ya, sinkronnya berjalan dengan baik. Ya, secara khusus pemerintah di sini Kota Mendau meresponsor untuk awal ini dan lebih kepada Lau dan ada juga Pak Lau ini yang selama ini memberikan perhatian khusus pada desa Niko Tanah khususnya, dan terlebih tentang pembangunan yang